apa ni? Curi eh? Curi bang. Saya tengok ya bang. Dek, dalam keadaan susah macam mana sekalipun kita, dek, jangan sampai kita mencuri, dek. Ha? Nak tak abang ajarkan satu doa? Yang mana kalau adik amalkan selepas ni, kalau adik rasa susah, rasa nak buat salah, insyaAllah Allah lindung dengan kita baca doa ni. Ha, doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang bermaksud, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan kekayaan. Apa yang dimasukkan dengan sifat iffah? Imam Manawi sebut, ia adalah satu yang kita mohon pada Allah untuk kita tidak melakukan perkara yang buruk. InsyaAllah lepas ni kalau adik amal doa tu, adik takkan buatlah benda-benda macam ni. Dan al-ghina yang disebutkan itu, Imam An-Nawawi sebut, adalah kita merasa cukup dengan apa yang kita ada sekarang. Susah macam mana pun, jangan sampai kita mencuri. Okey, boleh? InsyaAllah. Thank you.